Berapa gaya tarik-menarik dari dua molekul air yang terpisah pada jarak 10,6 meter? Berarti R-nya ini 10 pangkat min 6 meter. BM berat molekul H2O itu 18. Ada yang katakan berat, ada yang massa molekul ya. Yang ditanyakan itu berapa kali tarik F-nya yang ditanyakan. Diketahui ya, BM dari H2O itu 18. R 10 pangkat min 6 meter. Ditanya F. Jawab. Dengan BM itu sama dengan 18, berarti 1 mol H2O itu sama dengan 18 gram. 1 mol H2O itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Maka massa 1 molekul H2O itu adalah 1/6,02 kali 10 pangkat 23 kali 18. Ya, ini sama dengan, ini kan 6,2 ini 18. Kita lihat 3 aja langsung 3 ya. 3 kali 10 ini naik ke atas berarti min 23 gram. Jadikan kilogram, 3 kali 10 pangkat min 26 kilogram. Maka ini satu molekul itu 3 kali 10 pangkat 26 kilogram. Berarti kan ini cepat M1 sama dengan M2 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 26 kilogram. F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. G nya itu 6,67 kali 10 pangkat min 11 ini kali, ini M1 M2 ini kan sama ya, langsung aja 3 kali 10 pangkat min 26 ini masih saya kuadratkan. Per R-nya itu 10, R-nya min 6 kuadrat. Ini sama dengan, silahkan Anda bisa cari pakai kalkulator ya. Ya, ini dapat 6,0 kali 10 pangkat min 50 newton ya. Ya, penggunaan kalkulator Anda bisa seperti contoh-contoh soal di atasnya ya.